Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah Salat Tarawih rahimakumullah, pada malam ke-6 di bulan Ramadan ini, marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita dengan meningkatkan segala ketaasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam, dan juga merasakan bagaimana nikmatnya beribadah di bulan puasa Ramadan ini. Jemaah Tarawih rahimakumullah, memang tiada cara yang lebih baik dalam mengekspresikan rasa syukur kita ini kecuali dengan meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita untuk meraih ketaatan, meraih ridha Allah, meningkatkan ketaatan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi salah satu hambanya yang dicintainya. Oleh karena itu, pada bulan puasa sekarang tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya terus mendekatkan diri kita dan terus meningkatkan amal ibadah kita siang dan malam. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah surat, potongan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahiminasyaitonirojim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian di ayat lanjutannya adalah tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa ini hingga pada malam hari. Beberapa penafsir memang menyatakan bahwa ilal lail di sini ada di muqaddamatil lail, artinya hingga maghrib. Jadi menyempurnakan puasa dari fajar, dari subuh hingga maghrib. Tetapi penafsir lain menyatakan bahwa menyempurnakan puasa kita tidak hanya dengan sampai maghrib saja, tetapi ilal lail, sepanjang malam. Jadi satu hari 24 jam ini untuk menyempurnakan ibadah puasa kita yang di siang hari. Oleh karena itu, ini sangat tepat sekali kalau kita lihat misalnya dalam Sahih Bukhari di kitab Iman, di situ disebutkan ada dua hadis yang berdampingan atas bawah, disebutkan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban bukhiro lahu ma taqaddama min dzambi. Di bawahnya dengan redaksi yang sama, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban bukhiro lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siang harinya kita sempurnakan dengan puasa, lalu malam hari ibadah ini kita sempurnakan lagi dengan qiyamul lail. Lalu apa yang dimaksud dengan qiyamul lail? Apa coba? Qiyamul lail menegakkan malam hari dengan bermacam-macam ibadah. Ibadah yang paling baik itu adalah sholat. Di antaranya adalah sholat tarawih ini. Jadi qiyamul lail itu sepanjang malam, dari ba'da maghrib, atau ada yang bilang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Jadi sepanjang malam ini qiyamul lail. Bisa sebelum tidur, bisa setelah tidur. Walaupun yang terbaik memang setelah tidur. Makanya di dalam surat Al-Muzzammil disebutkan, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila isfahu awinkus minhu qalila, dan seterusnya. Di sana disebutkan lagi, jadi kalau kita bangun pada malam hari dan beribadah pada malam hari itu lebih khusyuk, dimana manusia semua pada tidur begitu. Tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa, sepanjang hari masih bisa kita lakukan walaupun tidak harus bangun setelah tidur, seperti disebutkan juga dalam surat Al Isra ayat 79. Itu namanya kalau sholat setelah bangun tidur disebut dengan tahajud. Tetapi kalau sebelum tidur itu bisa saja disebut juga dengan qiyamul lail. Apakah qiyamul lail harus dengan sholat saja? Yang terbaik tadi sudah disebutkan bahwa iya sholat, tetapi bisa saja dengan kegiatan-kegiatan lain seperti membaca Quran, tadarus, kemudian muhasabah kita, berzikir dan seterusnya. Banyak yang harus kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita di bulan puasa Ramadan ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.